Siung Games. Hai, balik sama gue Siung. Kali ini kita kembali di Sword Art Online Integral Factor. Hari ini gue mau nyoba order ski record di banner autumnal grade back step up order. Tapi hanya sampai step 2 saja. Karena di step 2 ada tulisan 1 bintang 4 ski record guaranteed. Udah pasti dapat 1 ski record bintang 4. Kalau hoki bisa dapat lebih dari 1 ski record bintang 4. Sementara di step 1 nggak ada tulisan 1 bintang 4 ski record guaranteed. Ini belum tentu dapat ski record bintang 4. Kesempatan buat dapetin ski record bintang 4-nya kecil banget. Yuk langsung aja ke banner event-nya. Di step 1 langsung gua skip karena belum tentu dapat ski record bintang 4. Langsung skip. Nah, belum tentu dapat ski record bintang 4. 11 ski record-nya bintang 3 dan seterusnya. Di step 2 enggak gua skip. Langsung order. Order pertama. Warna merah udah pasti nggak dapat bagus. Dapat bintang 3. Order kedua. Warna merah udah pasti nggak dapat bagus. Dapat bintang 3. Order ketiga. Warna merah lagi, udah pasti nggak dapat bagus. Dapat bintang 3. Order keempat. Warna biru, udah pasti nggak dapat bagus. Dapat bintang 2. Order kelima. Warna biru udah pasti nggak dapat bagus. Dapat bintang 2. Order keenam. Warna biru lagi, udah pasti nggak dapat bagus. Dapat bintang 2. Order ketujuh. Warna merah udah pasti nggak dapat bagus. Dapat bintang 3. Order ke-8. Akhirnya warna kuning dapat 1 bintang 4. Order ke-9. Warna biru udah pasti nggak dapat bagus. Dapat bintang 2. Order ke-10. Warna merah udah pasti nggak dapat bagus. Dapat bintang 3. Order ke-11. Terakhir. Sip, warna kuning lagi. Dapat 2 bintang 4. Jadi dari autumnal grade back step up order ini, di step 1 gua nggak dapat ski record bintang 4. Di step 2 gua dapat 2 ski record bintang 4. 1 ski record ability dan 1 lagi ski record short skill. Oke guys, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton. Kalian suka, subscribe, share, comment, and see you again.